Oke teman-teman, balik lagi ya di channelnya Mang Do. Untuk kali ini agak sedikit berbeda. Jadi kita keluarnya sengaja malam dan ini habis turun hujan juga. Kita akan coba herping, mencari hewan malam. Biasanya itu suka banyak sekali muncul-muncul hewan-hewan malam kayak ular ataupun landak ataupun ikan ya. Oke, gimana soalnya untuk hari ini? Makanya diturunkan terus. Kita akan cari di pohon-pohon kecil kayak gini. Iya. Ini bro, Godzilla. Tadi maksudnya tuh, jadi kalau untuk malam ya, si hanya pun dia tidur. Ini boleh bilang Godzilla lokal. Kita akan coba tangkap dulu. Keren, wah, gol. Sini, Wak. Masih ada satu lagi. Takut ada ular juga ya. Kita mesti agak sedikit hati-hati. Yes, tuh. Ini masih Godzilla kampung juga. Keren. Nih, Pak. Ya. Oke, teman-teman. Untuk nangkap yang gini pun mesti hati-hati ya. Ini kayaknya ini ya, apa sih? Jantan ya. Lihat. Dia ada titiknya. Tuh, cuman ngelepot lagi. Dan yang kerennya dia itu mempunyai gigi apa tuh, ya? Gigi apa nih ya? Lihat giginya. Tajam nih kalau kegigit kena tangan, agak lumayan juga buat thumbnail. Keren. Oke teman-teman, kita baru dapatkan yang namanya ini kalau di kampung kita apa ya, landak ya? Landak. Oke teman-teman, kita akan coba list kembali dan kita akan coba cari lagi binatang malam untuk video kali ini. Makanya diturunkan terus. Nih teman-teman, ini adalah satu buah liar ya, ataupun yang dinamakan arben hutan. Tapi ini belum terlalu matang juga, dia masih merah ya. Kalau udah matangnya warna hitam. Ya, keluar sambal. Lihat buahnya. Cuman masih pada putih ya, belum pada matang. Tuh ya telur ya. Ini udah matang nih. Cuman dia tinggi posisinya. Kita akan coba kumpulin dulu si buahnya, kita akan petik. Kita coba dulu panen.
walaupun masih pada merah ya, tapi ini segar. Yes, pegang yes. Ternyata kebanyakannya belum pada matang ya, jadi masih pada kayak gini guys, masih tanggung ha. Dan ini pun posisinya itu tadi dekat kandang kambing, jadi takut berisik juga. Oke teman, yang rias. Masih ada di atas tuh satu tuh, ajibnya. Kita coba petik dulu. Oke teman-teman, jadi ini separuh udah dimakan sama ini ya, sama saya tadi di jalan. Tinggal sisa tiga lagi dari si buah apa ya, arben ya, arbennya. Dan ini pun tentunya belum terlalu matang ya, masih posisi ke dalam merah si buah arbennya. Dia itu kalau udah matang teh si warna teh hitam jadi merah tua ya senyak. Ya. Cuman ini rasanya pas segar, apalagi kalau dimakan tengah hari. Yes. Coba ya. Dia itu kalau masih merah kayak gitu ya, si rasanya asem. Cuman kalau posisi dimakan di tengah hari bolong bah, kayaknya bakal keren. Oke teman-teman, kita akan coba ya telusuri susukan sini. Cuman lihat guys ya, nama jadi gila. Yes. Tuh. Nih kawan. Ada ikan sapu-sapu. Ini boleh dibilang ikan ikannya Indosiar. Nih kita taruh dulu ya. Kita nggak tangkap. Keren. Yes. Cuman posisi si kalia itu sekarang boleh dibilang agak sedikit jijik juga ataupun gilanya. Dangkal. Tuh, loba podol. Loba. Podol budak. Limbah. Nah, kita akan coba cari lagi hewan-hewan malam untuk video kali ini. Makanya diputarkan terus. Oke teman-teman, dikarenakan si api sudah mulai membesar ataupun menggedak ya kalau tempatnya, kita bikin dulu titik ir ataupun apa ya, sama ya coloknya, colok buat ngeir si jagungnya. Untuk mengolah yang kayak gini mah dibilangnya enakin lah, nggak perlu pakai bumbu juga udah. Oke teman-teman, kita di sini menusuk cuman 4 jagung. Dikarenakan untuk herping kali ini kita cuma dapat apa ya, kadalnya. Kadal sama tadi itu ikan sama buah arben. Dan untuk binatangnya sendiri sekarang agak lumayan sulit, mungkin dikarenakan sudah pada tidur kali ya. Dan ini pun waktunya udah malam juga. Si perut sudah mulai kukurubukan ataupun sudah mulai lapar.
kita coba untuk bakar jagung untuk penutupan video kali ini. Jadi ini nih real ya, jagung bakar. Jadi kita sengaja mematikan si apinya. Lihat guys, gosongnya. Oke. Ajib buat. Pas ini pas cuaca dingin, bakar api unggun juga pas kita bakar jagung. Pesona keindahan di kampung. Jali ya yes, video ya. Yes. Agak gagal ya video ini. Bagus juga. Nih, panas euy. Oke teman-teman, nampaknya sudah matang ya. Yas jumias, lihat dia sudah mulai pada mentutung ya, ataupun untuk bahasa gaulnya kosong yes, ya sih ya, kosong. Iduh keren wa. Oke nggak usah pakai lama ya. Dikarenakan ini sudah mulai lapar juga dan sudah mulai malam ya. Cuacanya sekarang jam sekitar jam 12 malam. Kita akan coba langsung eksekusi mukbang jagung bakarnya. Makanya diturunkan terus. Oke teman-teman, kita akan coba langsung eksekusi jagung bakarnya. Hah, lumayan. Wanginya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini segini nggak pakai bumbu ya. Kita original bilangnya. Tapi pilihnya jas. Keren. Apinya. Jadi si jagung ini dia punya rasa manis ya, walaupun nggak pakai apa-apa, ada manis ada gurih, plus ditambah ini ya agak-agak smoke-smoke ya dari si bakaran apinya, keren. Enggak, ngebul. Cuaca dingin, makan yang hangat-hangat bu. Apalagi kalau ditambah sini ya, ayam bebias. Hangat. Jadi walaupun hitam ya di bagian atasnya, tapi kalau untuk bagian dalamnya, keren ya.
matang sempurna ya bilangnya. Jadi pas banget gigitnya. Panas lagi, panas lagi. Sedang. Tuh tinggal lihat. Sudah enak. Tuh rain garing. Matur kuruk. Asak, Kak. Anjir. Habis. Kayak jadi begini ya. Ini ada 3 tusuk lagi. Ini buat om kameramen. Dan ini buat yang punya saung ya. Dan ini satu lagi buat teman yang satu lagi. Dan kita tumpam ini mungkin sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe juga. Next video bakal jumpa lagi. Bye bye.